dan orang yang ditempatkan itu punya kewajiban untuk kemudian bekerja di dalam tim. Namun teman-teman yang tidak ditempatkan bukan berarti tidak punya kewajiban, karena seluruh roda partai politik akan kita gerakkan mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat RT RW untuk memenangkan pasangannya. Kami semua didukung penuh oleh para ketua umum dan sekjen kami dari 9 partai politik ini. Dan karena itu kami akan sangat ketat untuk menerapkan disiplin dan jangan sampai ada perselingkuhan politik dalam konteks Pilkada 2020 dari partai kami tertentu. Alhamdulillah kami tadi sudah menyatakan memenuhi syarat. Ini tentu awal yang baik dan hajat kami dan mereka beramal tadi sedikit banyak sudah dijawab dan mohon kami terus dibantu agar sampai pada proses nanti pemilihan dan penetapan kita semua bisa memenangkan Banua ini agar Banua lebih maju ke depan.